Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Adapun informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih keseruan Ayu Ting Ting bersama keluarga cemaranya masih liburan di Nara Bandung ya. Di sini Ayu Ting Ting sedang makan nih, makan bersama dengan seluruh keluarga. Dan di sini juga terlihat ya makanannya enak-enak banget nih. Pastinya seru abis dan pastinya menyenangkan. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Terlihat di sini serunya bukan kepalang ya. Ayah Ojak bersama Ayu Ting Ting lagi mencicipi makanan yang disajikan di restoran tersebut. Dan di sini juga ada Elsa bersama Ayu Ting Ting. Makanannya endul, enak banget. Dan sampai nih Mom IT nulis caption, Koko Kriuk Roki Cuan, tolongin ibu ya nambah ini berat badan karena makanannya enak banget nih. Dan di sini juga direpost dari Ayu Ting Ting ya, direpost ulang nih oleh Esa Omeri. Dan bersama family next kita liburan kemana lagi ya, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya, direpost ulang oleh Esa Omeri @7. Dan dari postingan tersebut dikomentari Reza Carlos ya, Bumawo Elsa Mika Kendriani 39 mantap, love you untuk Elsa dan Ayu Ting Ting. Lihat di sini kebersamaan Ayu Ting Ting ya bersama Amingsu dan anaknya, dan juga pastinya dengan keluarga besarnya nih, keluarga besar yang selalu kompak dan pastinya selalu menghibur kita semua. Next kita tunggu liburan selanjutnya. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan, salah satunya dari Tuti Tati tuh, teteh kesayangan, love you the halu, selamat beraktivitas, come share me da sarang yo, sarang semua, sarang gogo, sarang wallet. Kemudian juga dari Elsa Omri, makasih Kak Ayu Ting Ting, jangan kapok ya sama aku. Ke Bandung kabarin Elsa ya Kak, sukses terus, sehat terus. Pokoknya mah kalau butuh Esa kabarin aja. Peluk kakak. Tulis Esa komentar di akun Instagram Ayu Ting Ting. Dari Amingsu, makasih tetehku, jangan bosan liburan ke Bandung, sehat semangat beraktivitas lagi. Reza Carlos, makasih Queen, ayah, ibu, love you. Terima kasih juga Reza Carlos menemani Ayu Ting Ting dan keluarga semua berlibur ke Bandung. Semoga liburannya tahun ini menyenangkan dan sampai ketemu lagi liburan mendatang ya. Dan di status yang sama di sini Mom Aiting menuliskan, "Hai, makasih buat malam ini ya. Cukup lama juga liburan di Bandung, sangat menyenangkan, seru pastinya. Makasih banyak Nara Bandung buat malam ini, hidangannya, makanannya enak-enak banget. Pastinya sukses selalu ya." Terima kasih juga buat Esa Omri yang setia temenin ibu sekeluarga dan Ayu Ting Ting selama di Bandung ya. Makasih. Semoga kita ketemu lagi liburan lagi ya. Ada waktu kita liburan lagi pastinya. Iwan Shaido, makasih buat hidangan makanannya malam ini. Amingsu tutatitut buat malam ini ya, sampai jumpa lagi insyaallah liburan lagi. Tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya yang menunjukkan kebersamaannya bersama keluarga dan juga salah satu fans dari Ayu Ting Ting yaitu Amingsu. Dan terlihat di sana ada Reza Carlos, Shiva Shiva dan juga Elsa Opri yang selalu menemani Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga berlibur di Bandung. Dari unggahan tersebut, tutatitut, sama-sama ibu, makasih banyak juga buat ibu dan sekeluarga. Sehat-sehat ya bu, teteh, ayah, Shiva, Bilkis, Ayla, Salsa, Wah, Carlota. Hati-hati di jalan juga besok, insya Allah nanti kita main-main lagi ke The Halu lagi. Tulis Tuti Tatitut di akun Instagram Mom Aiting. Kemudian juga Esha Omori, sama-sama Mom Aiting, semoga ibu senang, jangan kapok ya bu, sukses terus,
sehat terus pokoknya. Doa terbaik buat Ibu Syifa dan Ayu Ting Ting. Doa terbaik buat kalian juga. Jangan sungkan call Esa ya kalau butuh bantuan. Esa love you. Tulis Esa di akun Instagram Mom Ayu Ting. Kemudian juga dari Iwan Shado, terima kasih Mom. Next time kalau ke Bandung lagi, kabar-kabarin ya Mom. Hati-hati besok pulangnya ya Mom. GBU and fans. Titin 5425, alhamdulillah Ibu dan keluarga sehat selalu. Besok katanya pulang, selamat sampai rumah ya Bu dan keluarga. Udah kangen sama Neng Ayu Ting Ting, pengen lihat di Brownies TV. Kemudian dari Amingsu, makasih banyak Ibu, love you, sehat sehat ya Bu, biar sering-sering ke Bandung hehe. Hati-hati besok pulangnya Bu, selamat beraktivitas lagi, love you untuk Mom Ayu Ting. Kemudian juga Mom Aiting, sama-sama ya, sehat ya, jingga juga dijaga ya. Siap Ibu, makasih banyak, selalu perhatian sama Aming dan Jingga Bu. Tulis Aming Su di akun Instagram Mom Aiting. Reza Carlos, makasih Ibu sayang, love you untuk Ibu dan semuanya. Hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dan manis sekali nih, memakai baju dan juga bandana yang imut seimut Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting menuliskan kebahagiaannya bisa mampir di Sheraton Bandung. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, menginap di Sheraton Bandung sangat menyenangkan, banyak fasilitas dan kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga dan anak. Wow, recommended banget sepertinya ya yang namanya Sheraton Bandung. Ayu Ting Ting sudah mempromosikan tuh bahwa fasilitasnya sangat lengkap dan juga nyaman sekali. Insyaallah ke depan Mimin dan keluarga akan mampir ke sana deh. Doain ya sahabat semua bisa punya rezeki kayak Ayu Ting Ting tuh. Bisa ajak semua keluarga jalan-jalan keliling Bandung selama satu minggu ya. Senang sekali rasanya. Dan hari ini Ayu Ting Ting bersama keluarga pulang ke Depok ya. Akan melaksanakan aktivitas kembali hari Senin besok seperti biasanya. Dan dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, di sini menuliskan liburan telah usai. Terima kasih buat semuanya Elsa Omri, Sheraton Bandung buat hari ini. Lanjut ke Jakarta buat beraktivitas kembali ya nak. Semangat bekerja lagi nak, hari Senin bismillah. Tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya, menandakan bahwa liburannya telah usai hari ini ya. Dan hari ini juga Ayu Ting Ting akan langsung berangkat ke Jakarta nih, karena hari Senin sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Pokoknya doa terbaik deh untuk Ayu Ting Ting dan keluarga, semoga selamat sampai tujuan dan semoga liburannya menyenangkan. Amin ya robbal alamin. Titin 5425, akhirnya usai sudah liburannya ya Bu. Selamat beristirahat, nyampe rumah dan selamat beraktivitas kembali buat Ayu Ting Ting di hari-hari berikutnya. Tulis Titin 5425. Kemudian Reza Carlos, love you, makasih Ibu sayang. Tulis Reza di akun Instagramnya Mom Aiting. Dan di sini ada hal yang sangat membanggakan ya, dari Instagramnya Lembang Fakju. Di sini mengabadikan foto bersama Ayu Ting Ting nih bersama seluruh keluarga dan mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Ayu Ting Ting yang telah sudi dan mampir. Dan dilansir dari akun Instagram Lembang Fakju, liburan ke Ayu Ting Ting, Mom Aiting, Syifa Syifa dan keluarga di LPJ ke Ayu Ting Ting dan keluarga lagi jalan-jalan di Lembang Fakju. Hayu ditonton videonya sahabat satwa, asik banget kan ke Lembang Fakju, bisa jalan-jalan sekaligus belajar mengenal satwa lebih dekat lagi. Buat yang masih bingung mau wisata kemana, yuk Mimin tunggu di Lembang Fakju, dijamin sekali datang langsung pengen datang lagi. Tulis Lembang Fakju di akun Instagram pribadinya. Sehat selalu untuk Mom Aiting dan terima kasih unggahannya Lembang Fakju Bandung. Semoga selalu sukses dan pengunjungnya tambah banyak ya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan up to date mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berkarya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.